sebenarnya propaganda ni adalah daripada yang katakan kumpulan yang tertindas. Dia cuba nak lihat dari segi aspek apa ni emancipation daripada melawan balik yang katakan suppression ni. So macam tadi Ili cakap tu, memang you're right lah. Because the rich and the powerful do, they have the control sama ada dari segi yang katakan ownership. Dan apparently tu yang lebih penting tu adalah kandungan dia yang katakan message tu. Message tu ia akan membawa kepada penindasan. Penindasan tu bukan katakan dia maki hamun dan sebagainya, tetapi mungkin termasuk juga yang katakan tipu hela dan apa-apa aja, ataupun kadang-kadang lebih baik yang katakan persuasion ke, example lah, untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai hasrat mereka yang katakan yang kuat tu. So dalam konteks ni mungkin ada unsur-unsur elemen propaganda dan cuba melakukan ke atas khalayak. That's the receiver part. So this is a general perspective. So this is a general perspective. So sepatutnya you should want to tell me it's actually the play among all the rich country and the poor country. Basically information flow. Because you're talking about global media. Okay, basically information flow tu is talking about each and every one the country berlaku sesuatu perkara, bagaimana sesiapa yang berkuasa sampaikan dekat dia, mengawalkan maklumat tu sampai ke negara yang lain. Receiver. Yes. Kan dia sekarang ni ada news agency, ataupun dari segi CNN, BBC dan sebagainya. Ini adalah TV channel tu yang katakan kita khalayak di sini. Kita dapatkan maklumat yang berlakunya tak semestinya di England atau di US. Mungkin yang berlakunya di Arab. Jadi bagaimana dia dah membingkaikan, that is my area of study, framing. Okay. You frame the story and they slung it towards a certain aspect. So example sekarang ni, they actually putting Islam is terrorist. That's how they frame. Kadang-kadang tak sedar tu. Okay, orang politik pun contoh dia memainkan isu perkauman. Tapi dia adalah, inilah kaum Cina ni disebabkan dia dah monopolize benda-benda ni macam ni. Benda-benda yang dia, yes betul, dari segi mungkin Chinese tu dia successful in that area about business dan sebagainya. Then masa orang tu nak propagate tu yang katakan sesuatu ni, dia untuk dari segi tujuan politik dia, dia akan memburuk-burukkan dia. Contoh dia lah. Likewise also mungkin Cina juga akan melakukan sesuatu yang katakan orang yang tertentu saja, bukan masyarakat Cina. Cina yang tertentu saja dia akan ceritakan buruk dari segi mungkin Melayu apa-apa, melakukan penindasan dan sebagainya. Dia propagate lah yang sesuatu yang katakan dia punya ideologi untuk memenangkan dia punya pilihan raya.